terkait dengan angkutan lebaran tahun ini, Dharma Lautan hanya mengoperasikan KM Kirana 1 dengan lintasan Sampit Surabaya saja. Sedangkan untuk lintasan Sampit Semarang, untuk tahun ini kami tidak dapat mengoperasikan dikarenakan armada yang reguler biasanya digunakan lintasan Sampit Semarang ini beroperasi untuk lintasan Kumai Surabaya. Ini untuk menggantikan armada yang memang beberapa tahun kemarin ya terjadi musibah di Pelabuhan Kumai seperti itu. Pastinya untuk tahun ini kita hanya ada dari H-15 hanya ada 3 kol saja untuk tujuan Surabaya. Tapi kalau dari tahun sebelumnya memang jelas berkurang. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada 5 kol tujuan Semarang dan 4 kol tujuan Semarang di Surabaya, mohon maaf. Itu di H-15.